Saya mengucapkan selamat Hari Bakti BP Batam yang ke-48. Momentum Hari Bakti ini kita harapkan semakin mempererat hubungan kedua institusi, karena sesungguhnya kita berada pada satu kepemimpinan yang sama. Saya harapkan momentum ini, dan sebentar lagi akan ada momentum Hari Jadi Kota Batam. Ini momentum untuk merekatkan kita semua agar tujuan kita sama, bagaimana menggesa pembangunan di Batam, menari investasi di Batam, melakukan yang terbaik bagi masyarakat Batam, dan berkontribusi untuk Batam yang kita cintai ini. Dan saya lihat tadi semangatnya sama, bagaimana memunculkan kebersamaan itu.